selamat datang kami ucapkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima yang baru saja diresmikan, yaitu sekitar tanggal 23 Maret tahun 2022. Sebagai wujud pelaksanaan visi misi perpustakaan dan kearsipan daerah ini, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Bima yang gemar membaca dan taat arsip menuju Bima yang ramah. Untuk itu kami menyiapkan beberapa fasilitas, antara lain ruang baca, bahan bacaan yang memadai, ruang komputer, dan pusat informasi sahabat anak. Dan selain daripada itu, kami juga melaksanakan aktivitas yang dalam bentuk perpustakaan keliling dengan bekerja sama dengan beberapa sekolah. Oleh karena itu, saya Dr. Andus Aris Gunawan MSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima mendorong perpustakaan daerah ini untuk memberikan pelayanan literasi yang terbaik kepada masyarakat. Salam literasi. Urusan meningkatkan minat baca masyarakat adalah urusan yang sulit. Oleh karena itu, kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima mencoba melahirkan beberapa inovasi dan kreativitas agar masyarakat mau membaca dan mau berkunjung ke perpustakaan. Antara lain, kami sudah membuat inovasi yang bernama Lasita, yaitu literasi anak sambil wisata, di mana kami menjemput bola anak-anak kerjasama dengan taman siswa, dijemput dengan menggunakan mobil, kemudian datang ke perpustakaan, kemudian nanti juga melakukan outbound di tempat wisata. Selanjutnya ada juga di setiap hari Jumat kita mengadakan kegiatan mancaju, yaitu iman dan membaca di hari Jumat. Pada kegiatan ini anak-anak bebas berekspresi, antara lain melalui kegiatan membaca, kemudian merangkum buku, kemudian juga unjuk kebolehan seperti membaca puisi, kemudian mengaji, menghafal ayat-ayat pendek, kemudian nanti diberikan reward berupa hadiah. Dan ada juga kelas-kelas yang lain seperti kelas pelibatan masyarakat, kelas pintar. Jadi kita juga di sini memfasilitasi kebutuhan masyarakat berupa pelatihan-pelatihan untuk ekonomi kreatif. Salam literasi. Ayo,